Cinta tidak mengenal siapa. Ia boleh datang tanpa kita duga. Namun siapa sangka cinta juga boleh datang pada objek sekeliling kita. Benarlah, cinta itu buta. Pada hari ini, kita akan mengenali tentang perkahwinan aneh antara manusia dengan... Jom. Berkahwin dengan anjing. Pemilik anjing Amanda Rogers mengahwini haiwan peliharaannya Bakeshiba pada Ogos 2012. Dia yang berasal dari selatan London pernah berkahwin dengan manusia 20 tahun lalu, tetapi hubungan mereka tidak panjang. Di hadapan 200 tetamu, dia berjalan bersama anjingnya dalam majlis perkahwinan di Croatia. Berkahwin dengan ikan lumba-lumba. Sharon telah bercinta dengan seekor ikan lumba-lumba. Mereka telah berkawan selama 15 tahun sebelum mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga. Berkahwin dengan kambing. Charles telah ditangkap oleh penduduk kampung kerana telah melakukan hubungan terlarang dengan binatang tersebut. Akhirnya, tuan kambing tersebut telah mengarahkan Charles supaya membayar mas kahwin dan mendirikan rumah tangga dengan kambing tersebut. Berkahwin dengan lembu. Seorang pemuda telah melakukan hubungan terlarang dengan seekor lembu dengan alasan lembu itu telah menggodanya. Akhirnya, penduduk kampung telah menangkap pemuda tersebut dan mengarahkan supaya dia berkahwin dengan lembu tersebut. Pada majlis perkahwinan mereka berlangsung, pemuda ini telah pingsan. Akhirnya, lembu yang dikahwini oleh pemuda ini telah dibawa ke laut untuk dilemaskan. Vicky Cobb, ibu tunggal berusia 26 tahun ini telah mengahwini kapek kesayangannya yang diberi nama Max. Vicky sangat menyayangi Max kerana mereka sering meluangkan masa bersama. Malah kapeknya itu juga menjadi pendengar yang setia buatnya setiap hari. Berkahwin dengan pokok. Seorang wanita bujang di Mexico dilaporkan berkahwin dengan pokok kerana ingin memelihara sumber alam semula jadi. Ini dilakukannya sebagai salah satu inisiatif bagi membenteras kegiatan pembalakan haram yang semakin meningkat di wilayah tersebut. Berkahwin dengan lampu gantung. Amanda Limiti yang berasal dari England memenuhi rumahnya dengan 25 lampu gantung. Dia tertarik dengan salah satu lampu gantung tersebut dan telah memilihnya untuk bertunang dan akhirnya melangsungkan perkahwinan dengan lampu tersebut. Berkahwin dengan permainan taman tema. Berkahwin dengan objek tidak bernyawa pastinya dapat mengurangkan tekanan dalam rumah tangga. Amy Wolf yang berasal dari New York, Amerika Syarikat akhirnya menjalinkan hubungan bersama permainan roller coaster di taman tema. Berkahwin dengan pizza. Lelaki yang tidak dinamakan dan berasal dari Rusia serta berusia 22 tahun ini memutuskan untuk menjadikan pizza yang merupakan makanan kegemarannya sebagai satu komitmen untuk dirinya. Pihak berkuasa Rusia bagaimanapun menolak pendaftaran perkahwinan berkenaan dan gereja juga enggan menerimanya. Akhirnya, perkahwinan diadakan di restoran pizza dengan chef dan pengurus restoran sebagai saksi. Restoran pizza itu juga memberikan sijil kahwin buat mereka. Berkahwin dengan selimut. Ketika kita sejuk pada waktu malam, selimut menjadi teman setia kita. Tetapi Pascal Big Silik 49 mendakwa selimut merupakan hubungannya yang paling intim dan boleh dipercayai setakat ini. Malah dia pernah menganjurkan majlis mewah dengan bantuan perancang perkahwinan bagi meraikan cintanya pada selimut itu. Berkahwin dengan bantal. Lelaki berusia 28 tahun berasal dari Korea, Lee Jing-gu menikahi sebuah bantal yang merupakan karakter animasi kesukaannya. Majlis pernikahan Lee dan bantal kesayangan ini dilangsungkan lengkap dengan juru nikah dan mendapat sorotan pihak media. Berkahwin dengan tembok. Ija Rita, seorang wanita asal Sweden, mengambil keputusan untuk berkahwin dengan buah hatinya sejak berusia 7 tahun lagi, iaitu ketika dia melihat tembok Berlin di televisyen. Dia akhirnya mengambil keputusan untuk bernikah dengan tembok kesayangannya itu. Berkahwin dengan truk. Wanita dari California, Maria Griffin mengambil keputusan mengahwini sebuah truk
Ford apabila menyedari keunikan trak tersebut. Dia melangsungkan perkahwinan dengan trak yang diberinya itu dalam satu majlis yang diuruskan oleh rakannya sendiri. Berkahwin dengan diri sendiri. Yang ini lagi pelik dan aneh tetapi telah berlaku. Liu, seorang lelaki berusia 42 tahun berasal dari China, nekat mengahwini dirinya sendiri. Diwi menampal gambarnya yang memakai solekan dengan busana merah pengantin perempuan di hari pernikahan tersebut. Dia melangsung perkahwinan dengan dirinya sendiri di hadapan 100 orang tetamu jemputan yang istimewa. Sebagai rumusannya, apa yang dipaparkan sebentar tadi berlaku di luar negara, khususnya di luar Malaysia. Apakah perkara pelik ini akan berlaku satu hari di negara kita? Fikir-fikirkanlah sebelum perkara pelik ini terjadi di negara kita. Sekian, jumpa lagi.